Lah endalan nalikane malaikat niku pengen ziarah nang ahli jannah. Wong malaikat lho arep nemoni ahli jannah, pengen. Ora oleh. Pengen ngerti. Lah sing penjagane di stop. Hei, ngalih. Idhabu la sahaza waqta ziarati. Iki udu wektune ziarah. Wektune ziarah, udu wektune silaturahmi. Karena apa li Selamat malam rekan-rekan CTD. Ini sambil nyetir ya. Malam hari ini adalah malam Jumat dan saya punya kegiatan setiap malam Jumat itu sowan ke rumahnya Mbak Rusmani yang beralamat di Gedawung, Kesmantoro. Kita akan ngaji bareng pemirsa, yaitu ngaji tafsir Yasin. Oke. Dan seperti apa petualangan kita, ikuti ya. Ini kita perjalanan menuju ke Kesmantoro. Saat ini pukul 16 menit lepas dari pukul 10 malam pemirsa. Dan ini kegiatan rutin, biasanya rame-rame pak ya. Iya. Dan karena untuk sahabat kita yang ada di Bulukerto, Mas Suras kehujanan, tadi sudah kumpul di OSC, di rumah studio CTD. Tapi karena mengantar anaknya, terus ini tadi kondisi hujan juga. Pak Mariono Talesan saat ini ada acara masyarakat, ada acara lingkungan, katanya jagung bayi pemirsa. Dan ini kita cuma berdua, saya dan bersama Pak Suradi, oke. Tapi kita nanti akan bertemu dengan rekan-rekan banyak yang berada di rumahnya Mbak Rusmani. Oke, ikuti ya pemirsa petualangan kita bersama CTD, rutinan setiap malam Jumat, yaitu ngaji tafsir Yasin. Oke. Saat ini saya sudah sampai di rumahnya Mbak Rusmani di Gedawung, Kesmantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Dan saya nggak sendiri, ini sudah ada rekan-rekan yang ada di sini pemirsa. Ini adalah sahabat-sahabat kita yang pada malam hari ini akan melaksanakan kegiatan rutinan setiap malam Jumat, yaitu ngaji tafsir Yasin pemirsa. Dan kita masih menunggu beberapa rekan. Saat ini sekitar pukul 11 ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya ngani Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Waruya lan den riwayatake ngani Ibn Abbasin saking Ibn Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu mukum ridhani sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Ibn Abbas. Ora dewe sapa Ibnu Abbas yang kunu ana iku ngala babi adena ahli jannati ing atase lawange luwih endek-endeke ahli swarga sapa sabe ana 70 apane sing 70 hajiban juru kuncine. Fa iza jaa mongko Allahu rahim datas niki diriwayatne saking Ibnu Abbas. Wa ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qala yakunu ala babi adna al jannati sab'una hajiban
Faidah jahat al malaikatu ila ziarat al jannati yaqul al hajibuna idhabu laisa hadha waqta ziarati li annal mu'minin yajlisuna malhuri fayatana amuna ma'hum fayadhabu al malaikatu wa badalika yuji'una. Terus diriwayatkan saking Ibnu Abbas, setiap saben-saben pintu neng saran sandinge pintu ne ahli jannah niku wonten 70 sing maknane juru kunci utawa penjaga. Jadi sing jaga niku enten 70 penjaga setiap pintu ne dijaga. Jadi sebenarnya so, eneng surga ya kayak jadi rojo ngalah nih rojo kan penjaganya 70. Lah endalan nalikane malaikat niku pengen ziarah nang ahli jannah. Oh malaikat lho arep nemoni ahli jannah, pengen. Ora oleh. Pengen ngerti. Lah sing penjagane di stop. Hei, ngalih. Idhabu laisa hadza waqta ziarati. Iki udu wektune ziarah. Wektune ziarah, udu wektune silaturahmi. Karena apa li anal mukminin ya jelisuna malhuri krono para mukmin sing ahli surga niku wau lagi seneng-seneng karo karo midodari lagi kencan kencane donya kan lagi seneng-seneng lagi seneng-seneng karo midodari kencan kaya tanah amul lagi kan lagi seneng-seneng. Maka para malaikat niku wau terus akhiripun lunga wa yadkhuluna 'alal mu'minin wa yablu wa yuballighuna salamullahi salamullahi ata wa yatuna lahum hadiyatallahi ta'ala. Dados para mukmin masuk surga terus di niku lah napa angsal salam saking Gusti Allah. Jadi para malaikat niku pengen ngomong niki lho. Oleh titipan salam saka Gusti Allah. Wa yaquluna innallaha ta'ala yardha ankum hadza.